Pindah mana? Cikgu Masura ada ke tidak? Ni. Dengar tak Ada tu? Cikgu Masrah. Jom kita dah boleh mulakan kelas kita hari ni. Okey. Rasa Masura freeze tu. Okey, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak yang berada di ruangan chat dan rakan-rakan guru yang berada dan di ruangan pada malam chat. Ini kita sama-sama lagi akan bersiaran bagi membincangkan teknik-teknik dan juga tajuk-tajuk. Boleh, boleh. Boleh dengar? Boleh, boleh. Dia dia ada dengar, dia dah. Ada dia lari, dia lari. Tak apa, tak apa, Cikgu Masura teruskan, Boleh dengar ke? Ha, terus je, terus je. Ha, teruskan. Okay. Alright, bersama-sama dengan kita pada malam ini, saya bawakan daripada SMK Padang Temu, iaitu Cikgu Nur Azlinda, dan juga bersama-sama dengan puteri-puteri beliau yang akan menyemarakkan lagi kelas Bongkau A Sejarah SPM pada 2021. Okey, sebelum kita mulakan kelas pada malam ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummu Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah dapat bersama-sama lagi kita pada hari yang cukup bermakna. Pada hari ini kita telah pun menyambut kemerdekaan kali yang ke-64. Jadi sebelum kita mulakan kelas, saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya ialah Cikgu Nur Masura binti Alias daripada SMK St. Francis. Dan juga saya bawakan kepada anda semua Cikgu Nur Azlinda yang bakal menjadi kita punya presenter pada malam ini bagi membincangkan topik bagi bab terakhir tingkatan 5, iaitu 10.4 tentang kita sambung Okey, sambung. Okey, hari ini topik kita pada hari ini adalah bab 10 di bawah tajuk kecemerlangan Malaysia di persada dunia, di bawah subtopik 10.3, usaha mengekalkan kelestarian global. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa, saya jemput Cikgu Linda untuk berkongsi untuk perkongsian malam ini. Dipersilakan Cikgu Linda. Okey, terima kasih. Terima kasih juga kepada Cikgu Masrina selaku pegawai teknikal dan Cikgu Mastura sebagai moderator, dan juga puteri-puteri saya Ainul Nuha, Syafinas dan juga Ain Sofia yang sudi menemani saya bersama-sama dengan saya. Okey, hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan tajuk bab 10 iaitu yang subtopik 10.4. Iaitu usaha mengekalkan kelestarian global. Apa usaha? Kata kunci biasa usaha ni ialah soalan-soalan dia biasa bagaimanakah? Bagaimana iaitu usaha, cara, tindakan apa dan sebagainya, langkah. Itu dia. Okey, jadi kita boleh mulakan sekarang lah untuk penerangan berkaitan antara usaha-usaha untuk nak mengekalkan. Apa usaha kita? Okey. Okay, ni dia. Oleh kerana sambutan kita merdeka kan, jadi kita lebih pada kemerdekaan lah. Okay, antara usaha-usaha mengekalkan kelestarian global. Kalau dapat lihat kat situ banyak pusat-pusat kajian diwujudkan. Buku panduan kelestarian global pun ada dikeluarkan sebagai apa? Untuk nak mengekalkan bumi kita. Itu dia. Okay, seterusnya. Okey, iaitu antara usaha nak mengekalkan kelestarian global. Okey, yang pertama ialah mengekalkan kelestarian global. Apa maksud dia? Iaitu dia ialah mengekalkan dan serta memelihara, kekal dan pelihara keaslian alam sekitar.
bagi membolehkannya diwarisi oleh generasi akan datang. Siapa generasi akan datang? Awak semualah kan. Lepas tu lepas ni ada cucu-cucu cicit dan sebagainya. Itu adalah generasi akan datang yang nak pastikan alam sekitar tu terpelihara. Okey, yang seterusnya ialah okey, Malaysia turut memberi komitmen yang tinggi dalam pemeliharaan alam sekitar sebab kita pun nak jaga alam supaya lebih terjamin. Okey, negara kita juga melibatkan diri dalam pelbagai program. Maksudnya macam kita, apa program-program yang kita boleh libatkan diri untuk nak menjaga alam sekitar. Contohnya awak sekarang kat rumah biasa semua, kita akan kitar semula, betul? Bahan-bahan plastik, kertas apa semua itu adalah kita semula. Jadi itu dia. Jadi sama juga di peringkat antarabangsa, kita akan sertai program-program bersama-sama dengan pertubuhan antarabangsa. Yang sama awak belajar masa bab 9, kita menyertai pertubuhan antarabangsa. Jadi kita libatkan diri dengan program-program yang dianjurkan. Okey. Jadi seterusnya kalau awak lihat kalau bagaimana awak nak mengingati. Kat situ saya ada bagikan formula untuk nak mengingat ke, nak mudah ingat. Apa formula dia? Saya bagi kat situ kepel. Kalau orang Melaka kata kepil, maksudnya selit-selit kan? Itu dia. Jadi formula dia kepil. Apa tu kepil? Kekal. Dan juga pel tu apa? Pelihara. Jadi awak boleh ciptakan akronim-akronim yang sesuai untuk awak nak mengingati fakta dan sebagainya. Nak mengingati isi. Jadi usaha nak ngekalkan kelasteran global, apa maksud dia? Kepil. Kekal dengan pelihara. Mengekalkan dan memelihara. Okey, nampak tak? Itu antara maksud kelasteran global dan apa yang komitmen dari Malaysia. Okey, seterusnya. Okey, ada beberapa usaha untuk nak memelihara kelestarian global. Okey, yang pertama, kita istiharkan deklarasi Langkawi. Yang kedua, kita sertai sidang kemuncak bumi. Yang ketiga, kita jadikan Antartika sebagai warisan sejagat. Okey, apa formula yang sesuai tu? Finas, apa formula dia? ISA. ISA, apa maksud ISA tu? I istihar, S serta I, A Antartika. Okey, terima kasih. Maksudnya nampak tak? Ni short form dia lah. Okey, ISA. Apa tu ISA? Okey. Tak kira lah awak nak apa-apa ke kan? Nak akronim LANG ke, WI ke, apa ke kan? Jadi ini antara dia bagaimana nak ingat. Ada tiga usaha. Okey, kalau nak jawab ada yang lain-lain kalau kebat tu kita boleh je tambah-tambah lain kan? Tapi ini yang disertai oleh Malaysia iaitu mengisytiharkan deklarasi Langkawi, istihar, I untuk istihar, menyertai sidang kemuncak bumi, S itu sertai Antartika sebagai warisan sejagat. A, Antartika. Itu dia antaralah formula untuk kita tahu apakah usaha. Tiga usaha untuk nak mengekalkan kelestarian global. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok usaha yang pertama kita iaitu nak mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Nampak tak ini antara pusat-pusat dia dan sebagainya. Okey, yang pertama kita tahan kat sini mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Pengisytiharan deklarasi Langkawi merupakan bukti. Jadi kalau awak lihat ini adalah huraian dia. Yang pertama tadi isi. Kita ada tiga isi. Okey, yang ni adalah huraian. Kalau dalam soalan struktur dan sebagainya ke, soalan esei ke, ini adalah huraian bagaimana kita nak menghuraikan apa yang dikatakan tentang mengisytihar deklarasi Langkawi dan sebagainya. Okey, jadi pengisytiharan deklarasi Langkawi merupakan bukti jelas komitmen Malaysia dan negara Commonwealth untuk memelihara alam sekitar. Okey, deklarasi Langkawi diadakan pada bulan bila? Pada bulan bila? Ainul Nuha. Oktober 1989. Bersempena apa? Bersempena dengan mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Okey. Negara-negara Commonwealth semua yang sedia maklum dia merupakan negara-negara bekas jajahan British. Maksudnya kalau awak lihat kat sini deklarasi Langkawi diadakan pada bulan Oktober 1989.
9 bersempena dengan mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Okey, jadi deklarasi Langkawi ini juga dilaksanakan sebagai usaha nak menangani isu alam sekitar. Terutamanya apa dia? Ain Sofia, apa dia? Terutama untuk apa nak menangani isu alam sekitar? Apa dia isu alam sekitar? Kesan rumah hijau, kerosakan dan penipisan ozon serta pencemaran yang disebabkan aktiviti manusia yang tidak dikawal. Okey, apa kalau siapa boleh bagi tahu apa dia antara aktiviti manusia yang tidak terkawal? Apa contoh aktiviti manusia yang tidak terkawal? Ada yang okay, kat contoh. Kalau contoh awak pun belajar sains kan? Sains, biasanya daripada contoh penipisan ozon tu biasa apa yang ada kat rumah? Kan awak kalau panas-panas kan awak pasang apa? Aircon. Lagi pembalakan haram ada ham. Okey, bagus. Pembakaran terbuka. Bagus. Maksudnya itu antara itu aktiviti manusia kan? Jadi kita nak elakkan. Macam mana kita nak elakkan? Okey, contohnya kita tak buat pembakaran, kan? Kita buat apa? Tu Fahan ada tegur itu, penebangan secara haram. Okey, jadi kita akan dapat lihat bagaimana pembakaran terbuka. Jadi kita elakkan macam mana? Kita tanam ke, kita pakai yang mudah untuk dikitar semula dan sebagainya. Okey, itu adalah berkaitan dengan mengisytihar deklarasi Langkawi. Ada lagi penerangan dia tu, bukan di situ saja. Okey, mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Okey, yang seterusnya boleh pergi pada slide yang seterusnya. Okey, jadi kalau kita lihat juga kat sini ada saya sertakan gambar tu, nampak tak? Monumen Deklarasi Langkawi. Nampak tak? Pemuafakatan Deklarasi Langkawi secara rasmi. Okey, disempurnakan di Monumen Deklarasi Langkawi. Kalau kat awak Google kan memang akan ada lah benda ni. Maksudnya ini antara maksudnya manfaat ataupun kerjasama yang dibuat ditunjukkan komitmen Malaysia untuk nak isytiharkan Langkawi sebagai apa. Ini dia. Okey. Anugerah Langkawi diberi kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen dan sumbangan besar dalam bidang alam sekitar. Topik kita ni berkaitan dengan usaha nak mengekalkan kelestarian global. Jadi dia lebih kepada alam sekitar. Bagaimana alam sekitar? Bagaimana kita nak jaga alam sekitar? Okey, jadi anugerah ini telah dimulakan pada tahun berapa, Noha? Tak nampak. Pada tahun bila? Anugerah ini dimulakan pada tahun 1991. Pada tahun 1991. Jadi Malaysia turut melaksanakan dasar alam sekitar negara pada tahun 2002 yang menjadi asas dalam pembangunan negara. Jadi nanti soalan boleh tanya juga pada awak semua sejauh mana kebekasanan 3R, recycle, reuse semua tu kan. Jadi biasa buat-buat kat sekolah mungkin ada tong-tong sampah semua kan yang ada 3R dan sebagainya. Sebab apa? Kita nak jaga alam sekitar. Itu dia. Itu antara contoh. Okey. Yang seterusnya. Okey, penerangan atau isi yang seterusnya, nampak tak harapan deklarasi Langkawi. Okey, ini dia. Jadi awak akan dapat lihat bagaimana tu Kulim Geoforest Park semua. Itu antara dia. Apa yang dikatakan bagaimana kita nak kekalkan kelestarian global. Okey, pada tahun 2006, Kerajaan Negeri Kedah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark bagi memastikan kelestariannya terjamin. Okey. Jadi Malaysia telah melancarkan dasar teknologi hijau dasar teknologi hijau negara pada tahun 2009 untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim. Sebab kita kalau kita tak jaga alam sekitar, berlakunya penipisan lapisan ozon dan sebagainya, dia akan menyebabkan cuaca suhu kita terlalu panas. Jadi bila awak terlalu panas pula, awak akan sentiasa menggunakan alat penghawa dingin dan sebagainya kan, pendingin hawa dan sebagainya, dia akan meningkatkan lagi. Itu yang akan menyebabkan lapisan ozon kita akan menipis dan sebagainya. Okey, yang seterusnya. Okey, kita tengok idea yang seterusnya.
Jadi biasanya dalam buku test ada kan yang QR code ni, pernah scan tak? Tak. Tak. Sesekali scan QR code ni, dia akan keluar maklumat-maklumat, info dan sebagainya. Itu antaranya fenomena gas rumah hijau yang berkaitan dengan pemanasan global. Ia berlaku akibat pembebasan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida dan juga dan ozon ke atmosfera. Ini dia bila saya scan QR code tu, keluarlah maklumat ni semua. Maksudnya bukanlah kat dalam buku teks tu saja-saja je yang maksudnya ada info dia. Info tambahan. Okey, tu dia kalau nak lihat pada buku teks muka surat 238. Ada dia boleh scan QR code dia. Okey, itu berkaitan dengan rumah hijau. Okey, tadi kita kata yang pertama mengisytiharkan. Okey, deklarasi Langkawi. Yang kedua, I tadi yang pertama I isytihar. Sekarang ni ialah S, ISA, ISA. Itu sertai. Sertai apa? Sidang kemuncak bumi. Okey, apa yang ada dalam sidang kemuncak bumi? Okey, jadi kalau awak lihat isu pencemaran alam sekitar merupakan salah satu isu yang mencetuskan sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Jadi sidang kemuncak bumi ini dianjurkan oleh siapa? Finas? Oleh PBB. Apa tu PBB? Pertubuhan apa? Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ini kita dah bincang, dasar luar Malaysia, PBB kita sertai, Commonwealth kita sertai. Jadi ini dia, sidang kemuncak ini dianjurkan oleh PBB. Malaysia menunjukkan kesungguhan dalam memulihara alam sekitar dengan menyertai sidang kemuncak ini. Nampak tak? Maksudnya kita melibatkan diri sebab kita antaranya. Okey. Yang seronoknya, tahniah siapa tu, Luqman PBB. Maksudnya kita nak refresh. Sebab tu kalau saya mengajar memang saya akan refresh kan. Bab mana yang ada kaitan kita akan refresh supaya kita boleh recall balik apa yang kita dah lupa. Okey, yang seronoknya komitmen Malaysia terpapar melalui pelibatan negara dalam sidang kemuncak bumi ini yang mengeluarkan deklarasi Agenda 2021. Itu dia. Okey, jadi kita ni melibatkan diri. Kalau isu-isu yang bagus ni kita kena libat. Itulah sama juga dengan kita kan kat sekolah. Ada pertandingan apa-apa pun yang baiknya kita akan sertai. Okey, seterusnya deklarasi Agenda 21. Cikgu Mas pun dah highlight kan. Okey, Agenda 21. Apa tu Agenda 21? Dia merupakan satu dokumen umum yang penting bagi pengurusan aktiviti manusia dalam sesebuah negara. Maksudnya panduanlah, macam kita dalam negara, kita ada perlembagaan. Betul? Dalam sekolah kita ada peraturan. Jadi sama juga. Ini dia katakan satu dokumen umum yang penting bagi nak uruskan apa yang dalam sebuah negara manusia, apa yang dia perlu uruskan. Macam awak bila dah makan plastik dan sebagainya, adakah awak buang bersepah-sepah? Ain, adakah awak buang bersepah? Tak. Jadi buang kat mana? Buang di mana? Buang di tempat pelusukan sampah dan sebagainya kan? Kalau kat rumah awak, awak buang sampah sepah-sepah, saya rasa temperature mak awak punya high volume tu tinggi rasanya. Itu dia apa ingat ni apa tempat pelupusan sampah. Okey, jadi agenda ini menyentuh tindakan pembangunan abad ke-21 bagi nak mengatasi masalah kemiskinan, kebuluran dan kemerosotan ekosistem. Itu dia. Selain itu, Malaysia turut terlibat dalam protokol Kyoto 1997 dan persidangan alam sekitar di Bali pada tahun 2007. Nampak tak? Kyoto Protocol. Tu dia. Okey, persidangan-persidangan ini dia merupakan satu persetujuan sah. Maksudnya sah lah, sahih tu. Sah tu maksudnya diterima. Okey, dan persefahaman negara maju bahawa negara yang terlibat ini akan mengurangkan pembebasan gas rumah hijau secara kolektif dan menggalakkan penggunaan tenaga baru seperti tenaga
solar. Itu dia. Sebab tu saya kata generasi muda ni lah kena ciptakan sesuatu yang boleh menjaga alam alam sekitar. Nak pastikan global kita ni terpelihara. Jadi bagaimana kita nak memelihara? Okay, gantikan. Macam sekarang ni kita ada kan pertandingan-pertandingan yang apa lebih kepada penggunaan tenaga solar, betul tak? Jadi kita kena take action lah. Kita kena libatkan diri. Jadi awak generasi Y ni yang akan mencetuskan idea-idea yang brilliant, yang benar bagaimana kita nak nak jaga alam alam sekitar. Okay, okay, yang seterusnya. Okay, yang ketiga kita akan lihat yang pertama istihar. Okay, deklarasi Langkawi. Yang S ialah sertai sidang kemuncak. Okay, yang A ialah Antartika sebagai warisan sejagat. Okay, jadi kalau awak lihat kat sini, Malaysia merupakan antara negara yang membangkitkan isu Antartika. Kenapa dia bangkitkan isu Antartika? Sebab dia apa? Sebab dianggapkan penerokaan terhadap benua ais ni dilakukan secara tidak adil. Dia kira unfair lah. Tak adil lah. Tu dia. Kenapa dia katakan tak adil? Dia ada sebab kenapa tak adil. Macam awak kan, awak kata tak adil lah cikgu macam ni. Okey, kenapa tak adil? Sebab apa? Sebab dia hanya didominasi oleh hanya sebahagian kecil negara je. Maksudnya dilibatkan oleh negara tertentu saja. Tak semua. Hanya sebahagian kecil negara. Dia tak menyeluruh. Kalau dalam pertubuhan PBB tu, siapa dia dan sebagainya. Jadi kita akan tahulah kan. Jadi kita nak melibatkan semua. Sebab semua kena tahu. Bukan hanya tertentu. Negara tertentu saja yang tahu. Negara lain tak tahu. Macam contohnya COVID ni. Semua negara tahu. Bahaya dia dan sebagainya. Itu dia. Okey. Yang seterusnya kita lihat. Okey. Antartika sebagai warisan sejagat. Okey. Jadi pandangan Malaysia ini diutarakan sejak tahun 1983 melalui 6. Siapa tahu 6 tu apa? 6 kan kata 6 pula. Bukan 6 kan? Okay, 6 apa dia? Singkatan bagi apa? Okay, clue dia ialah tidak memihak kepada mana-mana negara yang lain. Maksudnya dia tak ada, dia neutral lah, neutral lah. So clue untuk 6 tu ialah Malaysia sebagai salah sebuah negara 6 sebab dia adalah sebuah negara yang tak memihak kepada mana-mana. So apakah yang 6? Dimaksudkan dengan negara 6 ni? 6. Belajar buat 9 tu hilang dah idea dia semua. 6 tu apa? Ada yang di ruangan chat, ada yang dapat jawab? Ada? Okay, kalau awak lihat kalau ni ialah 6 ni ialah pertubuhan and negara-negara berkecuali ataupun tidak memihak kepada mana-mana. Okey, jadi itu yang dikatakan. Okey, dalam sidang kemuncak 6, okey, ketujuh di New Delhi, India, Malaysia mendesak PBB mengambil langkah pertama. Okey, itu dia pergerakan negara-negara tanpa pihak. Okey, 6. Dulu kita kata pergerakan negara-negara berkecuali. Itu ni tanpa pihak. Okey, pertama menjadikan Antartika sebagai warisan manusia sejagat. Okey, Malaysia mencadangkan PBB mentadbir Antartika agar segala bentuk hasil yang terdapat di benua tersebut dapat dikongsi bersama-sama oleh semua negara. Okey, jadi pandangan ini mendapat sokongan daripada negara lain. Sebab dia kena buat ni adalah untuk semua, bukan untuk pihak tertentu. Sebab tu kita kata apabila kita buat sesuatu, kita beri manfaat kepada semua. Contohnya program yang ni, manfaat pada semua. Bukan untuk negeri Melaka Tengah je, antara Malaysia boleh. Boleh akses benda ni. Maksudnya itu dia kata. Bila nak lakukan apa-apa, perlu ada untuk kebaikan semua. Jadi kalau yang baik mesti akan mendapat sokongan padu dikongsi bersama dengan semua negara mendapat sokongan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, jadi kalau awak dapat lihat dalam gambar tu Dr. Haji Abdul
Rahman, Omar Abdul Rahman. Jadi ada gambar dia. Tengok kat mana toko dia kan. Dalam tu semua ada toko dia siapa. Okey. Malaysia mengambil inisiatif membentuk pasukan penyelidik. Nampak tak? Ada penyelidik. Kita ada R&D, research dan sebagainya kan dalam pelbagai bidang ke Antartika. Okey. Jadi antara anak tempatan yang mencatat sejarah terlibat dalam penyelidikan ini termasuklah Dr. Haji Omar Abdul Rahman yang melawat Antartika pada tahun 1985. Nampak tak? Ini antara anak-anak tempatan yang mencatatkan sejarah terlibat dalam bidang penyelidikan. Itu dia. Kita kena lakukan kajian. Kenapa dan sebagainya. Okey. Jadi Malaysia secara giat melakukan penyelidikan di Antartika sejak tahun 1999. Terutama dalam bidang perubahan iklim dan kajian gas rumah hijau. Jadi kalau awak dapat lihat sekarang ni kenapa awak rasa suhu panas je kan? Kalau boleh 24 jam nak berendam je. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia akibat daripada manusia jugalah. Sebab tu kita kena pastikan kita punya bumi terjaga. Okay, negara kita terjaga. Tak mau. Jadi itu dia. Okay, yang seterusnya. Okey, Antartika sebagai warisan sejagat. Okey, jadi Malaysia juga mewujudkan pusat penyelidikan Antartika kebangsaan. Di mana? Finas kat mana tempat dia? University Malaya dan Universiti. Diterajui oleh siapa? Oleh Dr. Azizan Abu Samah. Okey, diterajui oleh Dr. Azizan Abu Samah. Nampak tak? Sejauh mana komitmen kita nak pastikan bumi kita, kelestarian global kita ni terjamin. Kita kata ada beberapa usaha. Jadi kita tadi dah kata tiga. Apa dia? ISA. Jadi kena ingat istihar sertai Antartika. Tu cara nak ingat je lah. Sebab kalau dalam soalan peksa apa semua dia tanyakan. Apakah? Bagaimanakah? Apakah langkah? Jadi kita kena tahu. Okey, jadi yang seterusnya kalau awak lihat, okey, Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan, okey, di Kuala Lumpur terlibat melakukan penyelidikan saintifik di Antartika. Ini antara pihak-pihak yang terlibat untuk nak melakukan penyelidikan. Okey, yang seterusnya komitmen Malaysia dalam penyelidikan Antartika membuktikan bahawa negara kecil juga mampu mencapai kejayaan jika diberi peluang dalam penyelidikan di Antartika. Sebab kalau awak lihat Malaysia merupakan sebuah negara yang kecil berbanding dengan negara-negara yang lain, betul tak? Dalam peta dunia ni awak tengok Amerika Syarikat besar. Okay. Rusia besar. Malaysia cot je. Tapi maksudnya kita ada kemampuan. Yang pentingnya kita diberikan kepercayaan. Macam awak diberi kepercayaan untuk kata memang untuk target untuk ni dan sebagainya. Jadi awak akan rasa bangga kan. Jadi macam inilah. Macam inilah kita akan rasa bangga. Okey, ini dia antara. Jadi dia akan buktikan bahawa negara kita walaupun kecil tapi boleh mencapai kejayaan. Itu dia. Okey, yang seterusnya kalau awak lihat. Ini yang berkaitan dengan apa QR code tu lah. Saya buat juga yang QR code iaitu pada muka surat 240 dengan 241. Tu dia berkaitan dengan biodata ketua Yayasan Pendidikan Antartika Sultan Mizan. Tu ada maklumat-maklumat dia. Dan juga adanya juga okey biodata daripada Dr. Azizan Abu Samah dan juga kedudukan Antartika. Jadi anak-anak bolehlah balik lepas ni habis kelas kan terus scan QR code. Tengok apa dia, baca dia. Kalau tak nak pun boleh type je. Kalau tak nak tu boleh type kat Google dan sebagainya. Itu adalah berkaitan dengan biodata serta berkaitan dengan Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan. Sultan apa ya? Sultan apa tu? Sultan Mizan. Sultan Mizan. Okey. Jadi untuk yang penerangan, jadi pastikan awak ingat antara usaha dia, ingat tiga je kata kunci dia iaitu ISA. I apa dia Finas? ISA. Apa dia ISA tu? I yang pertama saya kata apa ingat untuk usaha dia?
Istihar apa? Deklarasi Langkawi. Okey. Okey, yang seterusnya S apa Noha? Sertai. Sertai apa? Sidang kemuncak. Sidang kemuncak bumi. Okey, A apa dia? Ain? A untuk apa? Siapa boleh jawab? Antartika. Antartika. Okey, jadi awak boleh ingat antara usaha ada tiga. Iaitu ISA. Bukan ISA lain tu ni ISA lain ni. Okey, ISA iaitu Istihar. Okey, sertai dengan Antartika. Itu dia. Jadi awak boleh ingat tiga usaha ni untuk nak jawab soalan. Tak kira lah objektif-objektif biasa macam tu, essay macam ni, struktur macam ni dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah penerangan berkaitan dengan usaha. Ada tiga usaha. Okey, saya serah dululah pada Cikgu Masura. Ada nak iklan ke Cikgu Mas? Okey, baiklah kita berhenti rehat seketika. Marilah kita melayan iklan. Sementara kita pergi kepada next session iaitu tentang soal jawab selepas ni lah. Okey? Jadi kita akan berhenti seketika lah untuk iklan. Okey, Cikgu Mas. Saya serahkan kepada Cikgu Mas. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okey, dah. Okey. Okey, jadi kita boleh teruskan untuk slide yang seterusnya. Okey. Uji minda. Ini anak murid saya selalulah kena uji minda ni kan. Nak tunjuk setakat mana kefokusannya dulu. Cikwa kefokusan. sejauh mana dia mendengar dan sebagainya kan. Itu dia. Okey. Kita tengok soalan uji minda yang pertama. Ini belum pada soalan objektif lagi ya anak-anak. Ini berkaitan dengan suka-suka. Okey. Okey, bilakah deklarasi Langkawi diadakan? Ada siapa yang boleh jawab? Baik, dah terangkan deklarasi Langkawi. Baiklah, mari kita menyambung lagi kelas pada malam ini dengan sesi soal jawab. Kita akan ada beberapa soalan yang akan dikebukakan. Jadi pelajar-pelajar sekalian, bolehlah cuba untuk menjawab di ruangan chat ya. Okey, uji minda masuk. Cikgu Zanaria cakap. Masuk, cepat. Okey. Okey, bilakah deklarasi Langkawi diadakan? Oktober 1989. Okey. Lagi ada, betul. Siapa lagi? Okey, jadi kalau nak jawab lengkap, ada yang cakap kalau dia tanya tahun, kita bagi tahun. Okey, tak. Oktober 1989. Okey, kita tengok jawapan dia betul atau tidak. Okey. Betul. Okey, tahniah pada yang jawab tu iaitu pada bulan Oktober 1989. Okey, yang kedua, apakah isu? Okey, kita tengok pada soalan yang kedua. Apakah isu yang mencetuskan sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992? Saya dah cakap tadi, usaha nak mengekalkan kelestarian global ni dia berkaitan dengan isu apa? Alam sekitar. Alam sekitar. Jadi isu dia ialah berkaitan dengan isu alam sekitar. Okey, ada yang jawab lagi tak? Okey. Okey, boleh dapat tu? Okey. Okey, isu alam sekitar. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Okey, sejak tahun bilakah Malaysia mengutarakan Antartika sebagai warisan sejagat melalui NAM? Bila? Sejak tahun bila? Sejak tahun bilakah?
Sejak tahun 1983. Okay, pencemaran alam sekitar. Okay, tanya yang jawab isu alam sekitar. Ha, bagus. 1983. Okay, ada yang jawab 1983 lagi. Ha, okay, jom kita tengok. Okay, tahun 1983 at Embran tu. Tanya, Embran tu saya tahu selalu ada tu. Okay, sejak tahun 1983. Okay, tanya bagi yang jawab. Maksudnya nampaklah setakat mana fokus dan sebagainya. Okay, kita boleh pergi pada soalan yang seterusnya. Okay, kita tengok soalan objektif bagaimana soalan. Okay, apakah sumbangan yang telah dilakukan oleh Datuk Nur Afia sehingga beliau mendapat anugerah Langkawi pada tahun 1992? Okay, jadi tadi kita dah cakap dah. Apa kata kunci tadi? Kita kaji tentang usaha mengekalkan kelestarian global. Jadi kita dah cakap tadi dah maksud dia, apa dia. Okey, apa maksud dia ialah usaha dia ialah kekal pelihara. Pelihara apa? Pelihara apa yang? Alam. Alam apa? Alam sekitar. Alam sekitar. Nampak tak? Jadi bila kalau awak lihat anugerah Langkawi ni, awak tahu semuanya alam sekitar. Okey, memberi komitmen dalam bidang alam sekitar. Okey, ramai yang jawab A kan, senang sebab saya tengok subtopik 10.4 ni dia mudah sebab dia berkaitan isu dengan alam sekitar. Jadi soalan dia tidak akan lari kepada mana-mana iaitu kecuali berkaitan dengan alam sekitar. Iaitu kita kata kita nak jaga dia supaya tidak merosakkan bumi. Okey, terima kasih. Jadi kita tengok jawapan dia memang A lah, memberi komitmen dalam bidang alam sekitar. Okey, soalan yang kedua. Jom kita tengok pula. Okey, tadi kita dah cakap tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan gas rumah hijau? Semua dalam buku teks ada dah. Okey. Okey, gas rumah hijau. A, peningkatan gas oksigen di atmosfera. B, gas yang dilepaskan berwarna hijau. Nama gas rumah hijau terus tu. Okay, tu kata dah sasar gas oksigen. Oksigen baguslah untuk bumi kan. Takkanlah kata tak elok. Okay. B, gas yang dilepaskan berwarna hijau. Sebab nama dia rumah hijau. Sasar dia mengganggu je tu semua. Pengganggu je. Okay. Lepas tu yang seterusnya, gas yang dilepaskan oleh tumbuhan berwarna hijau. Sasar lah memang. Klise lah punya jawapan tu kan. Maknanya kadang-kadang pelajar ni dia terjawab juga soalan-soalan yang macam ni kan. Kadang confuse. Okey, jadi kalau awak lihat yang D, peningkatan gas karbon dioksida di atmosfera bumi. Jadi apa jawapan dia? Jawapan dia D, peningkatan gas karbon dioksida di atmosfera bumi. Jadi yang tadi pun kalau awak lihat yang masa saya scan QR code tu pun ada. Yang berkaitan saya bacakan tadi, gas-gas tu kan, nitrogen dan sebagainya. Itu adalah antaranya. Okay, kalau awak lihat pun kat buku teks, buku surat 239 pun ada diterangkan apa dia dan sebagainya. Sebenarnya saja je bagi ni, ini semua adalah pengganggu-pengganggu kan. Mengganggu-gugat jawapan awak semua nanti. Jadi kita tahu je jawapan dia di mana. Okay, kalau gas rumah hijau ialah karbon dioksida. Tag kat situ gas rumah hijau karbon dioksida. Apa yang dimaksudkan? Okey, boleh Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, apakah isu yang dibincangkan pada sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992? Jadi apakah isu? Adakah berkaitan dengan penyakit-penyakit? Adakah berkaitan dengan pemadangan manusia? Tak. Adakah berkaitan pencemaran alam sekitar? Tidak. C, pencemaran alam sekitar. Ke kesihatan dunia? Kesihatan ni lebih pada penyakit lah, sama kan? Jadi kalau awak lihat penyakit-penyakit pemandangan manusia ni, dia topik 10.1 tak silap saya tu. Itu dia isu-isu. Contemporary global. Siapa yang dengar hari tu ada kan? Jadi kena tahulah penyakit berjangkit kat mana. Jadi kalau dalam 10.4 ni dia berkaitan kelestarian global ni, dia berkaitan dengan isu alam sekitar. Okey, jadi siapa yang jawab pencemaran alam sekitar tu, tahniahlah.
Memang betul lah jawapan dia tu kan, eh, pencemaran alam alam sekitar. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Okey, eh, yang ni berkaitan dengan apa, Antartika. Ha, mengapakah penolakan terhadap benua ais dikatakan dilakukan secara tidak adil? Tadi yang saya cakap tadi, tak adil. Dia kata tak adil. Kenapa tak adil? Okey, yang A, dia kata penerokaan membawa kemusnahan. B, penerokaannya hanya melibatkan sebahagian kecil negara. Okey, C, keselamatan penduduk di kawasan tersebut terjejas. Okey, D, China dan Amerika Syarikat menguasai tempat tersebut. Ha, tadi pun saya ada terangkan, kenapa dia katakan tidak adil? Sebab apa dia tak adil? Sebab dia tidak melibatkan semua semua negara. Betul tak tadi yang saya terangkan? Ha. Betul tak, Nuha? Betul tak? Betul. Ha. Ha. Jadi awak akan dapat lihat jawapan dia ajalah penerokaknya hanya melibatkan sebahagian kecil negara. Ha. Hakimi cakap B. Ha. Betul lah tu kan? Eh, kenapa penerokaan dia tak betul dan sebagainya? Okey, eh, sebab hanya melibatkan sebahagian kecil negara. Ha. Okey. Ha, nampak tak jawapan dia kat situ? Okey, jawapan dia B. Ha, tanyalah yang jawab B tu semua kan. Ha, senang ke soalan untuk topik 10.4 ni? Saya rasa dia mudah sebab dia berkaitan dengan alam sekitar. Ha, jadi awak kena ingatlah. Ha. Okey, jadi yang seterusnya soalan nombor 5. Mengapakah Malaysia lantang membangkitkan isu penerokaan Antartika? Kenapa? Pemeliharaan sekitar. Pemeliharaan alam sekitar. Ha, ada yang jawapan lain? Ha, contohnya monopoli negara maju, menjaga keamanan alam dunia. Kita. Ha. Okay. Pemeliharaan alam sekitar. Ha. Mana satu? Ada empat. Ha. Kali biasa kalau nak murid saya, kalau yang kelas belakang ke bukan nak cakap apa ke kan. Kadang-kadang dia kata malas nak fikir, tertembak je lah cikgu. Ha. Tak ada pun, main dadu je lah kan. Ha. Jadi mana dia? Eh? Mengapakah Malaysia lantang membangkitkan isu penerokaan Antartika? Nah, jadi kalau awak lihat juga kat sini, mengapa Malaysia, Malaysia lantang? Okey, Malaysia merupakan antara yang membangkitkan isu Antartika. Okey, jadi kenapa dia lantang? Sebab apa? Pemeliharaan alam sekitar. Untuk alam sekitar. Okey, pemeliharaan alam sekitar. Sebab kita dah cakap tadi, isu kita ialah kekalkan kelestarian global. Jadi kita nak pelihara alam sekitar. Ha, itu dia. Okey, jadi itu yang kita nak tahu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada soalan struktur. Okey, yang pertama soalan struktur kita akan dapat lihat. Deklarasi Langkawi merupakan satu program Malaysia bersama-sama pertubuhan antarabangsa bagi mengekalkan kelestarian global. Okey, jelaskan perkara yang anda faham mengenai Deklarasi Langkawi. Kalau anak-anak ingat, dia nak berkaitan dengan apa yang awak faham tentang Deklarasi Langkawi. Okey, Deklarasi Langkawi ni yang saya dah terangkan tadi. Okey, selepas saya terangkan formula ISA, ada slide-slide tu ialah berkaitan dengan Deklarasi Langkawi. Jadi apa dia? Siapa boleh jawab? Kalau ni ialah fakta, jadi awak boleh dapatkan pada muka surat 238. Ada yang boleh? Sebab kat sini, sebab saya pun memang buka buku teks ni. Komitmen Malaysia dan negara Commonwealth untuk memelihara alam sekitar. Okey, lagi? Ain Sofia? Deklarasi Langkawi diadakan pada bulan Oktober 1989 bersempena dengan mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Okey. Jadi lagi, Pinas boleh jawab lagi? Ada isi lagi? Deklarasi Langkawi dilaksana sebagai usaha menangani isu alam sekitar. Okey. Jadi ada yang lain? Di ruangan chat ada yang lain? Menunjukkan, okey, dengan komitmen untuk nak memelihara alam sekitar. Okey, tanya Farid. Betul lah tu, komitmen untuk menangani isu alam sekitar seperti kesan rumah hijau. Okey, bagus. Tu dia, okey, Ed Embran tu. Okey, jadi itu antara dia. Okey,
menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau. Okey, jadi kalau anak-anak kalau nak tengok jawapan dia, anak-anak boleh tengoklah. Okey, pada muka surat 238. Okey, kat situ ada. Nampak tu saya sertakan muka surat 238. Okey, nampak tak? Kat mana isi-isi yang ada mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Jadi jelaskan perkara yang anda faham berkaitan dengan deklarasi Langkawi. Okey, yang pertama komitmen Malaysia dan negara Commonwealth untuk memelihara alam sekitar. Okey, deklarasi Langkawi diadakan pada bulan Oktober 1989. Okey, bersempena dengan mesyuarat tu. Itu yang apa yang awak faham? Okey, apa yang anda faham tentang deklarasi Langkawi? Boleh juga kalau kita ada tambahan yang lain, okey, mana-mana yang munasabah kita boleh relevan. Ni nak dua je, tapi yang kat sini ada empat isi dia. Okey, yang mana relevan pun mungkin kita akan terima. Okey, so kita boleh pergi soalan seterusnya, penipisan ozon ataupun pencemaran. Okey, Muhammad Luqman. Okey. Okey, kita tengok soalan B. Malaysia menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memelihara alam sekitar. Dia nak kita buktikan. Jadi soalan ni dia nak suruh bukti. Jadi bukti dia apa dia? Jadi apa yang kita buat? Okey, apa yang Malaysia buat? Itu yang dikatakan bila nak menunjukkan komitmen, kita punya komitmen kita. Kita punya sepakat tu. Okey, jadi apa dia? Jadi apa dia? Jadi awak boleh tahu apa yang bukti dia mesti ada bukti. Okey, apa contoh dia? Okey, kita lihat kalau awak lihat pada muka surat 238. Okey, siapa yang ada buku boleh lihatlah kat buku teks tu muka surat 238. Kalau yang tak ada pun mungkin kalau ada yang baca-baca semua nak buktikan pernyataan tersebut bolehlah. Apa yang Malaysia dah buat? Apa yang dikatakan? Kita nak tunjukkan bukti. Macam awak, bukti awak merupakan pelajar cemerlang. Apa dia? Okey. Okey, apa dia jawapan dia? Finas boleh bagikan satu. Apa yang bukti yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam tu? Apa bukti? Langkawi. Anugerah Langkawi. Itu antaranya contoh bukti nak memelihara alam sekitar, komitmen. Melaksanakan dasar alam sekitar negara 2002. Okey, bagus. 2002 ada lagi. Malaysia telah melancarkan dasar teknologi hijau negara. Okey, tahniah. Bagus untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau. Okey, bagi perubahan iklim. Itu boleh dapat 3 markah dah tu. Ada banyak-banyak huraian dia kan. Okey, tahniah Syamil tu. Okey, lagi ada lagi. Maksudnya awak tahu benda ni semua apa dia bukti, dia nak bukti. Okey, Malaysia telah melancarkan dasar teknologi hijau. Okey, itu 1 markah. Okey, melancarkan dasar teknologi hijau. Jadi awak kena tahulah, banyak awak bagi, banyaklah markah dia. Pusat penyelidikan antarabangsa. Okey, Antartika kebangsaan. Okey, itu dia. Jadi kita akan dapat lihat mewujudkan pusat penyelidikan. Tu komitmen dia untuk nak memelihara alam sekitar. Okey, okey, mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark. Okey, itu pun salah satu bukti. Itu yang kita kata itu adalah bukti. Apa bukti dia? Jadi itu dia. Ni kalau yang dalam buku lah. Yang awak boleh lihat dan sebagainya kan. Okey, memang banyak lah. 1, 2, 3, 4, 5. Bersiap dengan huraian. Nampak tak? Cikgu Masrina dah besar kan? Kalau saya kecil begitulah dia. Okey Jadi anugerah Langkawi. Tu sebenarnya saya dah edit dia semua kan. Jadi kat mana-mana markah dia tu. Senanglah pelajar nak tulis. Tapi kalau yang nak senang ingat, so saya kata kalau nak senang ingat, kita ambil yang mana? Anugerah Langkawi. Apa dia? Lepas tu apa yang sebagainya. Okay? Sebab ni adalah soalan struktur. Tapi awak jawablah dengan ayat yang lengkap. Bukti pernyataan yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memelihara alam sekitar antaranya ialah pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Mudah tak untuk awak dapat markah? Kalau nak ambil satu je isi ni pun tak ada masalah. Boleh. Anugerah Langkawi diberikan kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen dan sumbangan besar. Tu semua salin pun tak ada masalah. Kalau sebab tu perlunya latihan. Sebab bila awak latihan, awak menyalin jawapan dia. Jadi awak akan ingat. Sebab kalau yang jenis fakta, sumber rujukan kita ialah buku teks. Tiada yang lain. Kecuali kebat. Kebat semuanya di dalam kepala kita. Dalam buku pun boleh. Itu adalah kebat yang tertutup. Okey. Boleh kita teruskan dengan soalan C pula? Okey, soalan C itu soalan kebat. Okey, isu alam sekitar menjadi perdebatan dunia dan rantau Asia
Tenggara. Eh, okey, jap. Tak apa, ada masalah sikit tu. Okey, nanti kita tengok tu. Isu alam sekitar menjadi perdebatan dunia dan rantau Asia Tenggara. Eh, perdebatan ni maksudnya menjadi isu perbualan lah. Eh, dibahaskan dan sebagainya. Okey, mengapa isu ini perlu diberi perhatian? Okey, kejap, tak apa. Okey, jadi sementara tu saya rasa kita recap balik apa yang kita dah belajar malam ni. Mm-hmm. Jadi sebenarnya ada tiga perkara utamalah dalam usaha Malaysia melibatkan diri dalam apa memelihara alam sekitar, iaitu formula yang telah diberikan Cikgu Linda tadi, ISA. Awak boleh recap balik ISA tu. Lepas tu untuk yang bukti-bukti tadi tu yang kita dah bincang tadi tu kan, maksudnya kalau contoh soalan tu inginkan bukti, maksudnya dia nakkan contoh ataupun dia nakkan apakah tindakan-tindakan. Okey, jadi kalau dari segi formula 10.4 kita ada ISA lah. Okey, dan KEPEL kan, formula KEPEL kan, iaitu formula kekal dan pelihara alam sekitar. Okey, ni 10.4 semuanya isu dia tentang alam sekitar. Jadi kalau awak dapat soalan objektif yang ada pilihan jawapan tu, awak kena gunakan teknik apa, potong apa, sisihan. Okey, teknik sisihan. Kalau soalan struktur dan esei, biasakan guna highlight ataupun gariskan kata kunci lah. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan C, iaitu soalan struktur yang tadi kita dah ni, kita boleh sambung lagi lah untuk yang soalan C ni. Okey, ni kalau awak lihat, isu alam sekitar menjadi perdebatan dunia di rantau Asia Tenggara. Okey, mengapa isu ini perlu diberi perhatian. Okey. Okey, kenapa perlu diberi perhatian? Soalan ni adalah soalan fakta ataupun soalan kebat ni? Kalau soalan kebat. Pelajar semua boleh bezakan tak antara soalan fakta dengan soalan kebat ni? Okay, biasanya kalau soalan kebat tu dia akan berada di akhir soalan lah. Maksudnya kalau dia ada ABC, biasanya C tu adalah soalan kebat. Dan soalan kebat ni biasanya markah dia lebih tinggi ataupun markah dia lebih banyak lah. Sebenarnya soalan kebat ni dia akan bagi awak markah free. Tapi sebenarnya awak cuma perlukan guna awak punya kemahiran untuk membina ayat dan gabungkan isi-isi menjadi apa, satu yang boleh memberikan jawapan yang relevan lah kepada soalan yang ditanyakan itu. Okay, silakan pada yang lain. Okay, ada siapa yang nak cuba menjawab isu alam sekitar menjadi perdebatan? Kenapa perlu diberi perhatian? Macam awak, kenapa awak berikan perhatian kepada isu ni, alam sekitar dan sebagainya? Contohnya dekat tempat pelupusan sampah ataupun tong-tong sampah awak tengok bersepah sebagainya. Apa, kenapa? Awak rasa kalau lalu kat tong sampah tu aroma dia okey ke? Tak. Jadi itu dia kata, kita akan menyebabkan alam sekitar terjejas. Betul. Akan adanya pencemaran bau. Jadi kenapa kita nak perlukan beri perhatian? Okey. Ada sesiapa yang boleh? Okey, pelajar di ruangan chat, mungkin boleh tuliskan jawapan-jawapan anda. Ada apa-apa jawapan yang kita boleh kongsikan dekat sini? Okay, pembuangan sampah secara tidak sistematik. Okay, jadi mengapa? Jadi, bila mengapa ni? Mengelakkan kepupusan haiwan. Betul juga tu, katakan yang merupakan salah satu sumber makanan kepada manusia. Makan je ingat tu kan? Okay, isu diberi perhatian dapat meminimumkan kesan negatif. Okay, baguslah akibat daripada aktiviti manusia. Betul lah tu kan nak meminimumkan. Kalau boleh tak nak ada kesan-kesan yang negatif untuk alam sekitar kita. Okay, untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Okay, betul lah tu nak menjaga alam sekitar. Menjaga kebersihan alam sekitar supaya lebih terjamin. Okay. Dan seterusnya ada lagi? Okay, saya mencelah sikit Cikgu Linda, ya, boleh saya tambah sikit boleh, ya kat sini? Boleh, tak ada masalah, boleh aja. Kita santai-santai. Okay. Kalau awak tengok dekat sini, isu alam sekitar ni, awak tengok perkataan ataupun kata kunci dia ialah dia punya soalan dia, mengapakah isu ini perlu diberi perhatian? Soalan ni sebenarnya dia tanyakan kepada awak tentang
kepentingan menjaga alam, alam sebenarnya. Sekitar. Apa pentingnya? Isu ini menjadi perdebatan negara kerana keadaan bumi pada masa kini semakin memudaratkan. Betul lah tu dengan aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Kenapa penting kan? Sebab apa? Okey, alam sekitar yang bersih akan meningkatkan ekonomi negara. Okey, nilai keselamatan, kedamaian supaya dapat menarik perhatian pelancong asing. Itu antara jawapan-jawapannya lah. Okey, maksudnya pelajar-pelajar saya tengok bila dah masuk siri yang ke-23 ni, lebih terbuka lah minda dia untuk nak kemukakan idea. Nampaklah. Maksudnya bila rangsangan-rangsangan yang diberi, yang dilihat dan sebagainya. Okey, nampak ada perubahan. Jadi kekalkan momentum ni dan cuba tingkatkan lagi momentum untuk untuk soalan-soalan kebat. Sebab di ruangan kebat ni lah yang peluang untuk dapat markah yang lebih tinggi. Itu dia. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya mengelakkan pencemaran sekitar dari terus berlaku. Okey, dan menyebabkan melestarikan keindahan alam sekitar yang sedia ada. Okey, betul lah tu. Okey. Supaya dapat meningkatkan imej negara. Itu antara salah satunya lah untuk imej negara supaya tidaklah dipandang sebagai negara yang kotor, yang tercemar dan sebagainya. Itu pentingnya. Okey, ada berapa cadangan jawapan? Itu awak boleh lihat lah. Tadi pun yang dah ada tu dah okey dan sebagainya. Kalau nak tak ada masalah. Okey, awak boleh je ambil idea-idea tu. Okey, tiada kesedaran akan kepentingan menjaga alam sekitar. Okey, membuang sisa kilang ke sungai dan mencemarkan alam. Okey, hukuman tidak berat yang dikenakan oleh pihak berkuasa. Okey, pihak-pihak tertentu tidak mengambil berat kerana mampu membayar. Okey, ini dia kenapa diberikan perhatian. Itu dia, pendidikan alam sekitar tidak menyuruh. Okey, kenapa dijadikan isu? Sebab apa? Itu antara contoh-contoh jawapan. Kos dan cara pelaksanaan tidak berkesan. Kenapa didebatkan di peringkat antara bangsa? Okey, jadi itu antara cadangan jawapan. Jadi tadi jawapan-jawapan yang lain pun kita boleh terima, tak ada masalah pun. Okey, sempat untuk kita ke slide seterusnya ke? Kalau tak sempat ambil soalan C boleh Cikgu Mas? Cikgu Mas Rina. Soalan C. Kita tengok pada soalan C. Okay, sebab tengok masa pun nak dekat 10.30 kan. Okay, jadi kan tak sempat kan. Okay, ni antara soalan C. Tak apa sebab saya ada bekalkan Anyfleet dan sebagainya kan. Nanti kita boleh, awak boleh tengoklah soalan-soalan dan sebagainya. Okay, Antartika perlu dipertahankan sebagai warisan manusia sejagat. Ulas penyataan ini. Dia suruh ulaskan. Perlu dipertahankan sebagai warisan manusia sejagat. Dia suruh ulaskan. Jadi awak kena upaskanlah. Yang perlu dipertahankan sebagai warisan manusia sejagat. Jadi ada siapa yang boleh nak apa jawab tu? Okey, saya ada sertakan. Ada yang boleh nak jawab? Sebab ni Antartika merupakan salah satu habitat haiwan-haiwan yang tinggal dekat bahagian sejuk-sejuk. Yang bahagian sejuk-sejuk. Oh, panggil bahagian sejuk-sejuk kan. Okey, Antartika perlu dipertahankan sebagai warisan manusia sejagat. Sebab apa? Sebab Antartika merupakan benua paling sejuk. Tu dia. Okey, lagi apa dia? Ada lagi? Siapa yang boleh? Mungkin sebab soalan ni agak payah sikit kan? Jadi itu payah untuk nak menjawab. Tapi tak apa. Kita boleh lihat pada jawapan dia. Boleh Cikgu Mas pergi kat pada jawapan dia tu? Okey, ini bagaimana cara awak nak menjawabnya nanti, iaitu Antartika perlu dipertahankan sebagai warisan manusia sejagat kerana Antartika merupakan benua paling sejuk. Itu adalah isi yang pertama, iaitu 90% daripada air tawar dunia dalam bentuk air batu dan salji. Itu adalah huraian dia. Okey, serta tu adalah kata hubung dia ataupun penyambung ayat dia. Okey, serta mengandungi potensi bekalan bahan makanan dan bahan mentagah galian. Itu adalah huraian dia. Huraian tambahan dia, huraian lengkap dia lagi. Okey. Seperti, nampak tak perkataan seperti? Seperti arang, besi, aranium, plumbum, nikel dan tembaga. Itu adalah contoh. Okey, selain itu juga, itu adalah penanda
penanda wacana. Nampak tak? Terdapat haiwan dan tumbuhan yang jarang dijumpai. Itu adalah isi yang kedua. Okey, seterusnya Antartika kedudukannya yang dikelilingi oleh 4 buahlah lautan. Itu adalah isi yang ketiga. Di samping itu memiliki seluruh zon waktu yang ada di bumi. Itu saya bagi isi. Yang tadi saya bagi contoh isi huraian dengan huraian lengkap dia lah. Okey. Dan juga kalau awak lihat kajian terhadap pencairan ais di Antartika menyebabkan kesan meningkatnya paras air laut. Itu adalah isi yang kelima. Okey. Kesimpulannya itu adalah inference. Nampak tak? Kesimpulannya keadaan ini akan menyebabkan kehidupan manusia akan terancam. Itu adalah inference. Okey, antara tempat pendidikan dalam bidang perubahan iklim dan kajian gas rumah hijau. Itu pun boleh jawapan dia Faris tu. Okey, jadi ada antara jawapan-jawapan yang lain. Ni soalan-soalan kebat dia kan. Jadi tak ada masalah. Jadi awak boleh kan. Cuma daripada segi cara menjawab dan sebagainya, awak ikutlah cara yang telah ditetapkan. Itu dia. Jadi untuk yang saya rasa tak sempat lagi kot untuk yang lain tu. Sempat lagi ke? Tak apalah kalau tak sempat tak ada masalah sebab saya ada sertakan untuk ada satu soalan kebat dan sebagainya. Okey, boleh dapatkan link di Anyflix saya tu. Okey, jadi boleh dapatkan di situ dan ada maklumat tambahan dan sebagainya. Jadi awak bolehlah buat ulang kaji sekiranya ada apa-apa masalah dan sebagainya. Okey, dan satu lagi itu ada disertakan Google Form. Okey, dan juga ada juga link ikat tu. Maksudnya kat sini ada 3 link hari ni jadi bling nanti. Okey, jadi itu sajalah daripada saya untuk topik 10.4 usaha mengekalkan kelestarian global. Jadi saya serahkan pada Cikgu Mustura. Okey, alhamdulillah kita telah pun selesai membincangkan topik yang paling saya kira agak hangat jugalah malam ni. Kerana apa? Sebab topik ni antara saya tengok agak mudahlah untuk pelajar dan juga topik ni adalah merupakan topik subtopik yang kedua terakhir sebelum kita menghabiskan sepenuhnya silibus pada tingkatan untuk silibus tingkatan 5 lah. Jadi diharapkan dengan apa yang disampaikan pada malam ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar tingkatan 5 pada tahun ini untuk menjawab soalan peperiksaan dengan jayanya. Jadi kita akan berakhir di sini. Semoga kita akan jumpa lagi pada malam esok dengan topik yang terakhir iaitu 10.5. Okay, jadi saya rasa siapa-siapa yang masih berada di chat, awak masih lagi boleh akses kepada link ikat yang diberikan dan juga terima kasih diucapkan kepada kita punya presenter pada malam ini iaitu Cikgu Nur Azlinda yang sudi berkongsi ilmu pada malam ini dan juga terima kasih juga kepada 3 anak murid beliau iaitu Syafinas, Nuha dan juga Ain bersama-sama menjayakan program pada malam ini dan tidak lupa kepada Cikgu Masrina yang telah membantu melancarkan lagi program pada malam ini. Jadi kita berakhir dekat sini. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Selamat Hari Merdeka dan semoga kita bersama-sama mengharungi zaman yang sebelum mencabar ini dengan cabaran online dengan penuh kental dan juga kita masih belum menang. Jadi sama-samalah kita untuk berjuang sampai ke garisan penamat. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan jumpa lagi pada lain hari. Waalaikumsalam. Bye. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut.
dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.